Niat ubah nasib keluarga, tetapi Tuhan lebih sayang padanya. Swastiastu. Tepat tanggal 1 sampai di Amerika, tanggal 1 pula Roy Astika pergi ke surga. Kehilangan seseorang yang kita sayangi adalah hal yang paling menyakitkan. Begitulah kini yang dirasakan oleh keluarga Roy dan orang-orang yang menyayanginya. Kadek Roy Astika merupakan sosok anak yang baik, ramah, dan penurut. Begitu pula dengan ayahnya, seorang penjual nasi jingko keliling yang memiliki sifat baik, ceria, dan ramah terhadap semua orang. Dengan begitu, saat ini banyak dari warga setempat, pihak keluarga dan teman-teman Roy, ikut menghantar Roy ke tempat terakhirnya. Dalam proses upacara ngaben menuju setra di sini, pihak keluarga menggunakan mobil dan motor karena jarak dari rumah duka menuju setra lumayan jauh. Jika berjalan kaki, butuh waktu sekitar kurang lebih 30 menit untuk sampai di setra. Kadek Roy adalah anak desa yang bercita-cita ingin sukses kerja sebagai tukang masak di Amerika. Diketahui jika Kadek Roy sudah selesai kerja magang selama 1 tahun di Amerika. Ia pernah bilang ke ayahnya bahwa akan pindah kerja ke Australia. Namun Tuhan lebih sayang padanya. Kini Kadek Roy hanya tinggal kenangan. Menurut cerita warga, sebelumnya Kadek Roy pernah mengalami sakit saat ia kuliah di Bangli. Pihak keluarga juga sempat menanyakan ke Jero Balian. Kebetulan Jero Baliannya adalah pihak keluarga dan dikatakan bahwa Roy tidak diperbolehkan kerja di luar negeri. Karena Kadek Roy yang sangat bersemangat ingin kerja ke luar negeri, ayahnya pun mengabulkan permintaan anak kesayangannya itu. Saat tes kesehatan, Kadek Roy tidak memiliki riwayat sakit dan akhirnya Kadek Roy bisa kerja magang selama 6 bulan di negara Perancis bersama teman yang sama saat pergi ke Amerika. Setelah selesai magang, Roy tidak mengalami masalah saat di negara Perancis dan kini di Amerika, baru saja 3 hari kerja. Ia tiba-tiba meninggal dunia secara misteri. 3 hari kemudian, Edi Suwartana berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana karena mengetahui orang tua Roy hanya penjual nasi jingo keliling dan menghabiskan biaya sekitar 200 juta untuk Roy kuliah dan biaya berangkat kerja ke Amerika. Edi Suwartana adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Bali yang saat ini kerja di Amerika dan juga merupakan sepupu dari keluarga Roy.
Ia mengetahui bahwa ayah Roy menghabiskan biaya 200 juta itu adalah hasil dari jualan nasi jingo keliling dan setengahnya hasil dari uang pinjaman. Tetapi karena uang asuransi untuk membawa Roy kembali ke Bali tidak bisa cair karena menunggu hasil otopsi, jadi sebelumnya uang donasi yang terkumpul saat itu sekitar 11.000 dolar Amerika. Namun biaya untuk membawa Roy dari Amerika ke Bali yaitu sekitar 12.000 dolar atau sekitar 185 juta rupiah. Jadi Edi Suartana menginformasikan kembali bahwasanya biaya pemulangan Roy kurang lagi 1.000 dolar dan saat itu ada seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, ia mendonasikan kekurangan yang dibutuhkan. Akhirnya uang yang terkumpul saat itu sebanyak 16.000 dolar Amerika atau setara 240 juta rupiah. Sisa uang biaya pemulangan pun sudah diberikan kepada pihak keluarga untuk biaya upacara ngaben. Pihak keluarga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan dari para donatur dan kepada Edi Suartana yang membantu mengurus berkas-berkas pemulangan Kadek Roy. Tanpa bantuan kalian, Kadek Roy mungkin tidak bisa dipulangkan ke Bali. Bagi para donatur yang saat ini masih kerja di luar negeri maupun dalam negeri, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan diberikan kesuksesan atas ketulusan membantu keluarga Roy. Mari kita doakan bersama-sama agar Kadek Roy Astika mendapatkan tempat yang layak di sana dan diampuni segala dosanya. Dan semoga pihak keluarga terutama orang tuanya diberikan ketabahan dan keikhlasan atas peristiwa yang terjadi. Untuk penyebab meninggalnya, Kadek Roy Astika masih dalam proses menunggu hasil otopsi. Jadi itulah sedikit informasi yang bisa admin jelaskan, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
pelanggan ya. Jangan lomba berkuat-kuat dan hilang ya. Asal berkuat-kuat dan hilang ya.